Senin 7 Februari 2022, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkalis dalam rangka peninjauan lebah madu bertempat di Desa Tanjung Leban, Dusun Bukit 9, Kecamatan Bandar Laksmana. Jadi lebah ini diternak di kawasan hutan yang ada sawit sama akasia. Dan ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Sehingga kalau misalnya ini bisa dikembangkan dengan baik, saya yakin ini akan mengungkit perekonomian yang ada di daerah sini.